Yo, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, yaitu Hendrawan ya, ma bro. Oke, Hendrawan ya, coy. Oke, jadi di video kali ini ya, gue bakal gimana ya? Gue bakal ngejelasin tuh kenapa gue keluar dari WoW Esports ya, di klub Speed Drifters. Jadi kalian banyak sekali yang bertanya-tanya, kenapa, gimana, di DM, di mana-mana, di YouTube. Sebenarnya gue males sih bahas-bahas ginian ya, tapi ya daripada nggak dibahas ya, kalian pasti nanya-nanya mulu dan juga lumayan buat konten, anjay. Astaga, ya. Jadi gue bakal jelasin ya gimana ya, gue mulainya ya, gue juga bingung gitu. Jadi intinya ya, gue keluar bukan karena apa-apa dan tidak ada masalah sama mereka. Gue masih berteman baik dengan mereka, gue sering mabar. Jadi tidak ada masalah apapun ya, gue keluar dari WoW. Cuman gue keluarnya itu karena gue bikin klub baru ya, bareng teman-teman gue, men. Jadi nama klubnya adalah Vanquisher, jadi cek aja kalian sendiri. Dan gue bikin klub baru itu ya bareng teman-teman gue yang biasa tuh, teman-teman gue yang sering mabar. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus ikutin gitu. Intinya ya gitulah, intinya gue bikin klub baru ya bareng teman-teman gue. Sebenarnya berat sih ninggalin WoW Esports aja ya. Dan juga ya gue sering dikenal di WoW juga ya, mau gimana pun ya, ya itu aja sejalannya sih, gue harus keluar gitu ya. Jadi udah lama sih gue keluar sih, pas sebelum season 3 itu berapa hari, 1 hari atau 2 hari gitu, pas klub press gitu. Jadi udah cukup lama sih, dan gue baru aja bahasnya ya, karena ya ya gitulah. Jadi tadi gue males bahas-bahas ini, tapi ya biar kalian tahu gitu kenapa gue keluar gitu ya. Jadi gue keluar ya bukan karena drama atau apa ya, gue keluar gara-gara ya gue pengen keluar, men, karena bikin klub bareng teman-teman gue, jadi kita membentuk tim. Intinya gitu aja ya, jadi nggak ada masalah apapun dah. Oke dah, mungkin segitu aja dulu videonya, coy. Jadi maknanya adalah ya gue keluar bukan karena apa-apa ya, men. Jadi mungkin segitu aja dulu videonya ya, coy. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, bro. Astaga, itu kenapa itu? Di subscribe ya, coy. Bye-bye.